gue. Duduk. Kenapa lo mau duduk sama gue? Ayo ngapain di sini? Lo ngeliat gue lagi duduk sama dia? Diri. Kamu gak denger aku bilang apa? Diri. Please kalian jangan berantem. Barusan Bapak ditelepon oleh Kintan. Mereka yang menyewa hotel kita untuk menyelenggarakan acara perusahaan mereka. Kamu harus menemui Kintan dan negosiasi masalah harga. Minimal, harga yang harus kamu dapatkan adalah 475 juta untuk pinjaman selama seminggu. Jangan lupa, kamu harus mendapatkan deal ini. Karena dengan adanya acara mereka di hotel kita, kita dapat menaikkan reputasi hotel kita. Nego harga aja kan? Harus mendapatkan deal! Iya, oke. Kintan, ayah ingin bicara. Duduk. Lusa ini, kamu harus menemui Choyongbil untuk menegosiasikan penyewaan ballroom dari Hotel Zeus International yang dimiliki keluarga Choi. Kita akan menyewa hotel tersebut selama 7 hari dan ayah mau kamu menawarkan harga dengan harga maksimal 550 juta. Kalau misalnya kamu tidak mendapatkan deal tersebut, kita harus mengadakan acara dari company kita ini di Jakarta yang membutuhkan waktu lebih lama serta jarak yang lebih jauh. Sekretaris Yun sudah mendapatkan harga sebesar 450 juta. Jadi kamu harus mendapatkan deal yang lebih baik dari itu. Jangan kecewa, Maya. Maya. Baiklah, ya. Jadi seperti yang telah kita ketahui, perusahaan saya akan mengadakan konferensi dan akan menyewa ballroom hotel Anda untuk tempat konferensi. Berapa harga yang Anda tawarkan? Berapa lama Anda akan menyewa hotel? Perusahaan kami akan menyewanya selama 1 minggu. Oke. Dengan harga awal bagaimana dengan 600 juta selama seminggu? Saya pikir itu terlalu mahal untuk jangka waktu seminggu. Bagaimana kalau 450 juta? Hotel kami jauh lebih berharga daripada harga itu. 475 juta? Bagaimana dengan 575 juta? Sejujurnya itu masih jauh di atas budget kami. Kalau begitu bagaimana dengan 500 juta?
Imersita itu terlalu, masih terlalu murah untuk punya ballroom hotel bintang 5 seperti hotel saya. Bagaimana dengan 550 juta? $520 juta. $525 juta. $520 juta itu harga terakhir yang bisa saya tawarkan. Ayolah, tambahin begitu saja. Keluarga kita sudah memiliki bisnis yang baik dan hubungan yang baik. Itu adalah harga khusus yang saya tawarkan kepada Anda. Justru karena keluarga kita memiliki hubungan yang baik, seharusnya Anda memberikan harga yang lebih baik juga untuk kami. $520 juta atau tidak ada deal sama sekali. Harus mendapatkan deal. Oke, deal. Kalau begitu silakan tanda tangan di sini, Pak. Senang berbisnis dengan Anda. Mau lo sebenernya apa? Encang sama gue udah jadian. Kalau lo masih berani nyentuh dia, lo siap-siap mati di tangan gue. Lo siapa nyuruh gue? Pinjaman lo gak mempan buat gue. Jadi mau lo sebenernya apa? Mau gue? Nah ini teman gue, Jurael. Oh itu damai. Gue mau di. Jakarta yang untuk menyelesaikan kita dapat menyelesaikan apa tuh? Salah.